Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Buletin Awani. Seolah-olah tidak nampak, itu yang dilakukan anggota penguat kuasa terhadap kegiatan pembolosan penyeludupan rentas sempadan di Padang Besar Perlis yang dipercayai didalangi rakyat tempatan. Kara tersebut dibongkar menerusi pendedahan visual berdurasi 11 minit oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Jumaat. Modus operandi digunakan kumpulan sindiket adalah dengan mendekati anggota penguat kuasa percayai untuk memberikan rasuah. Menerusi klip video tersebut, sindiket dilihat dengan mudah dan berani memikul barangan seludup sebelum menyerahkan kepada individu di luar sempadan negara melalui pagar sempadan berhampiran Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine CIQ Padang Besar. Malah, kegiatan dilakukan pada jarak yang begitu dekat dengan pos kawalan pihak berkuasa. Lebih mengejutkan, terdapat rakaman menunjukkan pihak penguat kuasa memberhentikan kenderaan mereka seolah memberikan laluan kepada kumpulan berkenaan. Persiapan rapi turut dilakukan dengan menyediakan pos kawalan sementara di kawasan sekitar dan kenderaan untuk membawa barangan yang diseludup. Menurut Ketua Cawangan Audio Video Bahagian Forensik SPRM, Penguasa Kanan Badri Azni, antara yang diseludup adalah barangan bersubsidi seperti bawang, gula, tepung, minyak masak dan baja. Aktiviti penyeludupan ini sering menggunakan waktu pertukaran shift anggota keselamatan, iaitu seawal jam 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. Dan setiap kali aktiviti yang hendak dilakukan ini, penyeludupan akan cuba menghampiri anggota keselamatan dan akan ada kalanya dia akan memberikan sesuatu yang disyaki wang kasuah. Dan menerusi video ini, dapat dilihat bungkusan muni yang kami syaki sebagai dalam ketum, kerana setiap penyeludup mampu berlari dan mengangkat kalung tersebut dengan mudah. Jadi harga dalam ketum di negara kita untuk maklumat adalah RM18 per kilogram. Dan dibandingkan dengan harga di negara jiran yang melonjak sehingga RM100 per kilogram. Dan oleh itu kita mencari dalam ketua ini yang menjadi lubuk yang boleh mendapatkan keuntungan berlipat ganda kepada penyeludup. Mengelak dikesan, jelas Badri, kumpulan penyeludup turut menggunakan walkie-talkie bagi berkomunikasi dengan ahli kumpulan lain bagi maklumkan mengenai kehadiran anggota keselamatan. Rasanya apabila selesai satu-satu trip penghantaran, kesan tapak kasut pada jalan raya akan dicuci oleh kumpulan ini supaya tidak dilihat oleh pegawai atasan penguat kuasa ketika rendahan dibuat. Ada ketikanya kanvas direntak sepanjang lintasan bagi menutup tujuan tersebut. Visual didahkan adalah salah satu ribuan klip video yang dirakam sumber tidak dinamakan oleh SPRM di sepanjang kawasan sempadan Malaysia Thailand di Padang Besar. Kesemua klip video tersebut telah diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menjalankan siasatan lanjut.